Iringan lantunan rebana serta yel-yel dari warga desa Muhajirin Kabupaten Muaro Jambi menyambut hangat kehadiran mantan Gubernur Jambi dua periode Zulkifli Nurdin yang merupakan ayah kandung calon Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli. Pertemuan yang digelar di desa Muhajirin Jambi luar kota Muaro Jambi ini juga turut dihadiri istri calon wakil Zola, Rohimah Fahrori Umar. Kehadiran rombongan disambut antusias masyarakat setempat. Kedatangan Zulkifli Nurdin ke desa Muhajirin sendiri untuk memenuhi undangan warga dalam acara silaturahmi GMP ZO dengan warga Muhajirin. Dewi, salah seorang warga, sebenarnya berharap calon Gubernur Jambi Zumi Zola yang hadir langsung karena ratusan warga telah sangat ingin bertemu. Namun warga mengaku senang meskipun Zumi Zola berhalangan hadir, akan tetapi ayahnya, mantan Gubernur Jambi, dapat turun langsung menemui masyarakat. Cara Zola menghargai masyarakat dapat diterima dengan bahagia oleh warga Muhajirin. Untuk Gubernur Jambi dan wakil Gubernur. Orangnya sangat bijaksana, ganteng terutama. Pokoknya pemudi ibu masyarakat semuanya Zumi Zola. Apa nama ibu? Nama ibu siapa? Dewi. Dalam acara ini juga Zulkifli Nurdin merespon baik berbagai keluhan yang disampaikan oleh warga. Bahkan dirinya juga langsung merealisasikan bantuan kepada pemuda serta jamaah pengajian yang tiba-tiba mengajukan permintaan. Zulkifli Nurdin mengucapkan terima kasih kepada warga Muhajirin atas sambutan yang sangat luar biasa. Melihat dukungan yang tulus dan ikhlas, dirinya semakin optimis cita-cita anaknya untuk membangun Jambi segera terwujud. Akan Muhajirin kehadiran Bapak. Ya, ini sambutan masyarakat di desa Muhajirin ini luar biasa, tulus dan ikhlas untuk mendukung Zumi Zola dan Fahrori Umar menjadi gubernur dan wakil gubernur Jambi yang akan datang. Dan satu rasa kepercayaan diri bertambah setiap hari, karena dimanapun pergi Zumi Zola, yang saya lihat dan saya saksikan, semakin hari semakin banyak yang mendukung. Walaupun Zumi Zola dan Pak Fahrori belum datang ke tempat itu, tapi banyak masyarakat mengatakan kepada saya, beliau, mereka tetap memilih Zumi Zola dan Fahrori. Sementara itu, Ketua Umum Gerakan Masyarakat Pendukung Zumi Zola atau GMP ZO, Rudi Ardiansah, mengaku bahagia karena niat silaturahmi mereka disambut antusias masyarakat. Dirinya juga mengapresiasi perhatian warga dengan kehadiran mantan Gubernur Jambi dua periode ini. Melengkapi kebahagiaan masyarakat, GMP ZO juga turun memberikan bantuan fasilitas olahraga kepada Persatuan Olahraga Desa Muhajirin. Pada sore hari ini, kami GMP ZO melakukan silaturahmi dengan masyarakat Desa Muhajirin, Kabupaten Muaro Jambi. Yang mana pada sore hari ini, alhamdulillah, artinya antusias masyarakat untuk hadir di sini dan kebetulan yang datang langsung adalah orang tua dari Zumi Zola itu ayahandanya Haji Zulkifli Nurdin. Arman Mandaloni, Jambi TV.